Dede juga dikabul sehingga. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hubungan Lesti dan Bilar memang membawa berkah hingga keduanya kebanjiran banyak job, baik di acara televisi maupun di berbagai podcast. Ya, memang nyata-nyata keviralan Lesti dan Bilar menjadi berkah bagi keduanya. Namun di sisi lain, baik Lesti dan Bilar, waktu istirahatnya semakin berkurang karena jadwal mereka yang terlalu padat. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan hal yang membuat stamina keduanya, terutama Bilar kali ini yang akhirnya jatuh sakit. Sebelumnya Lesti Kejora pun juga sempat dirawat. Ya, kini giliran Bang B yang akhirnya dia juga sakit. Nampak di beberapa unggahan baik di televisi maupun di podcast, Bang B sudah mengenakan kacamata. Dari semula berkacamata berwarna putih, akhirnya pakai kacamata yang sangat kontras sekali, yakni warna hitam. Tentu hal ini menandakan bahwa sakit mata Bang Bilar semakin serius tentunya guys. Inilah yang menjadikan dia akhirnya memutuskan untuk istirahat total. Hal itu diungkap oleh sang manajer, yakni Ricardo Sinaga, yang mengunggah dalam instastory pribadinya. Bilarnya istirahat dulu beberapa hari ini ya, biar kembali fit buat menghibur kalian. Tentu dengan unggahan dari Ricardo Sinaga ini memberikan kita kejelasan bahwa Bang B untuk beberapa hari ini tentunya belum bisa menghibur kita sekalian. Karena kenapa? Karena kesehatannya yang masih kurang fit. Ya, tentu kalian rindu dan kangen kegemoyan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Apalagi nantar malam menjelang malam minggu, malam yang biasa kita bersama tunggu-tunggu. Apakah mereka akan tampil bersama? Artinya ya entah mall, entah makan-makan, atau bermalam minggu berdua romantis, atau sebaliknya ya besuk-besuan. Ya bukan besuk-besuan sih, di Lesti mungkin besuk Bang B yang lagi kurang fit tentunya guys ya. Ya ikutilah keseruan-keseruan mengenai kabar terbaru mereka berdua. Tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kegemoyan dan keuangan mereka berdua langsung kalian dapatkan setiap saat. Itu saja mungkin kabar terbaru hari ini. Kita doakan semoga Bang B cepat pulih, sehat seperti sedia kala, sehingga bisa menghibur kita sekalian. Bagi kalian, semoga kalian juga diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan, dan juga selalu terhibur dengan keuangan dan kebaperan mereka berdua. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.